Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman, untuk teman-teman yang bingung menghilangkan baret pada kendaraannya, motor, mobil, ataupun helm, kali ini saya ingin memberi tip atau cara bagaimana menghilangkan baret-baret yang ada pada kendaraan, helm, ataupun mobil Anda ya. Langkah pertama yang perlu kita siapkan adalah komponnya. Nah, ini saya sudah siapkan komponnya. Dan yang kedua, lap yang lembut. Selanjutnya, siapkan amplas dengan grit 2000 ya, teman ya. Kita siapkan air sabun secukupnya ya. Air sabun secukupnya. Fungsinya untuk mengaplas media yang akan kita bersihkan. Lanjut teman-teman, untuk mempermudah, ini kertas amplas kita kecilin ya, langsung aja kita amplas teman-teman, jangan takut rusak ya, karena ini kita akan memperbaiki cat-cat yang kusam, karena setelah kita amplas ini kita akan kompon, jadi baret-baret yang halus tadi itu akan hilang dan rata. Bilang tadi, jika ada baret-baret yang dalam, dia tak akan hilang, teman-teman. Kita lihat. Nah, ini sudah rata, teman-teman ya. Nah, baret-baret yang halus-halus tadi dia hilang. Tapi kalau baret-baret yang dalam seperti ini, dia tak akan hilang karena catnya sudah terkelupas. Langsung saja kita aplikasikan komponnya. Gosok dengan gerakan memutar ya teman-teman ya. Gosok terus dengan gerakan memutar. Jika merasa kurang, bisa kita ulangi teman-teman. Baiklah teman, kita lihat hasilnya. Nah, seperti yang saya katakan tadi, jika ada baret yang dalam yang sudah terkelupas, catnya dia tak akan hilang teman-teman. Seperti ini ya. Nah, terima kasih. Sekian video dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.